Halo guys, selamat datang di channel Pencari HP. Dalam video kali ini, admin akan merekomendasikan 7 HP harga 1 jutaan terbaik dan terbaru di awal tahun 2024 ini, yang bisa kalian dapatkan mulai harga 1,5 juta rupiah sampai 1,9 jutaan saja. Number 1. HP harga 1 jutaan terbaik dan terbaru di awal tahun 2024, yang pertama ada Oppo A18. Bagi kalian yang pengen beli HP kelas 1 jutaan dari brand Oppo, Oppo A18 bisa jadi rekomendasi. Pasalnya Oppo A18 kini memiliki harga cukup menarik, karena bisa kalian dapatkan seharga 1,4 juta 99 ribu rupiah saja. Dari segi spesifikasi, Oppo A18 membawa keunggulan performa kencang dengan chipset MediaTek Helio G85 yang sudah cukup lancar untuk main game dan mempunyai gerakan layar cukup smooth dengan kecepatan refresh rate 90Hz. Dari segi penyimpanan, Oppo A18 dipadukan RAM 4GB per 128GB dengan virtual RAM tambahan hingga 4GB dan masih ada slot microSD tambahan. Namun sayangnya ponsel ini hanya mendukung pengisian daya 10W saja dengan baterai 5000 mAh yang terasa cukup lambat dibandingkan para pesaingnya, serta mengadopsi sensor sidik jari di samping untuk sistem keamanannya. Number 2. HP harga 1 jutaan terbaik dan terbaru di awal tahun 2024, yang kedua ada Samsung Galaxy A05. HP yang dibanderol mulai harga resmi 1,4 juta 99 ribu rupiah ini bisa jadi rekomendasi bagi kalian yang pengen beli HP 1 jutaan terbaik dari brand Samsung. Pasalnya ponsel ini juga telah mengandalkan chipset MediaTek Helio G85 dan didukung RAM besar hingga 6GB per 128GB dengan virtual RAM tambahan hingga 6GB dan masih ada slot microSD tambahan. Samsung A05 juga membawa keunggulan fast charging 25W dengan baterai 5000 mAh dan dibekali dua kamera utama beresolusi 50MP plus 2MP yang mampu merekam video di resolusi 1080p 60fps dengan kamera selfie 8MP, serta hanya mengandalkan face unlock saja untuk sistem keamanannya karena belum ada sensor sidik jari. Number 3. HP harga 1 jutaan terbaik dan terbaru di awal tahun 2024, yang ketiga ada Redmi 13C. Masih di kelas harga 1,5 juta rupiah, kalian bisa membeli Redmi 13C yang sudah dibekali fitur NFC, yang bisa digunakan pembayaran non-tunai dan dibekali RAM cukup lega, dengan kapasitas 6GB per 128GB hingga 8GB per 256GB. Yang masih bisa ditambah slot microSD. Dan yang tak kalah menarik, Redmi 13C juga mengandalkan chipset gaming MediaTek Helio G85 yang ditopang baterai 5000 mAh dengan fast charging 18W. Redmi 13C dibekali 3 kamera belakang dengan lensa utama 50MP, sementara selfie-nya 8MP dan telah mengusung layar IPS LCD 6,74 inci dengan kecepatan refresh rate 90Hz beresolusi HD+, serta mengadopsi sensor sidik jari di samping untuk sistem keamanannya. Number 4.
HP harga 1 jutaan terbaik dan terbaru di awal tahun 2024, yang keempat ada Itel P55 5G. Bagi kalian yang pengen beli HP gaming terkencang di kelas harga 1 jutaan dan sudah mendukung koneksi 5G, Itel P55 5G bisa jadi rekomendasi. Pasalnya meski dibanderol harga 1,7 jutaan saja, ponsel ini telah diotaki chipset MediaTek Dimensity 6080 dengan fabrikasi 6 nanometer yang didukung RAM 6GB per 128GB dengan virtual RAM tambahan hingga 6GB dan masih ada slot microSD tambahan hingga 1TB. Itel P55 5G telah mengusung layar IPS LCD berukuran 6,6 inci dengan kecepatan refresh rate 90Hz beresolusi HD+, yang ditopang baterai 5000 mAh dengan fast charging 18W. Selain itu, ada juga Itel P55 NFC yang bisa jadi rekomendasi meski secara performa masih kalah karena masih menggunakan chipset Unisoc T606 saja. Namun dengan harga 1,5 jutaan saja, ponsel ini sudah dibekali RAM besar 8GB per 256GB. HP harga 1 jutaan terbaik dan terbaru di awal tahun 2024, yang kelima ada Infinix Hot 30. Meski Infinix belum meresmikan Hot 40 series ke Indonesia, namun harga Infinix Hot 30 kini semakin worth it. Pasalnya dengan harga Rp1,6.099.000 saja, kalian bisa membeli Infinix Hot 30 varian RAM 8GB per 256GB-nya. Selain memiliki memori besar, ponsel ini juga membawa keunggulan chipset MediaTek Helio G88 yang cukup kencang dan mendukung fast charging 33W yang diklaim mampu mengisi baterai 5000 mAh dari 0 sampai 100% sekitar 75 menit saja. HP yang telah mengusung layar IPS LCD berukuran 6,78 inci yang telah beresolusi Full HD Plus dengan kecepatan refresh rate 90Hz ini dibekali dua kamera belakang beresolusi 50MP plus lensa depth sensor, sementara selfie-nya 8MP, serta sudah dilengkapi fitur NFC dan menggunakan dual speaker stereo. HP harga 1 jutaan terbaik dan terbaru di awal tahun 2024, yang keenam ada Tecno Spark 20 NFC. Mirip dengan Infinix Hot 30, dengan harga sekitar 1,7 jutaan saja, ponsel ini juga telah dilengkapi fitur NFC dan menggunakan dual speaker stereo dengan volume hingga 400%. Sementara untuk performanya, Tecno Spark 20 diotaki chipset MediaTek Helio G85 dengan fabrikasi 12 nanometer yang didukung RAM besar 8GB per 256GB. HP yang telah mengusung layar smooth 90Hz beresolusi HD+ ini dibekali dua kamera belakang beresolusi 50MP lensa utama plus AI lensa, sementara selfie-nya telah beresolusi 32MP yang ditopang baterai 5000 mAh dengan fast charging 18W serta mengadopsi sensor sidik jari di samping untuk sistem keamanannya. Number 7. HP harga 1 jutaan terbaik dan terbaru di awal tahun 2024, yang ketujuh ada Infinix Note 30. Ponsel yang bisa kalian dapatkan sekitar harga 1,9 jutaan saja di pasar online ini membawa spesifikasi jauh lebih unggul dibandingkan ponsel sebelumnya.
karena telah diotaki chipset MediaTek Helio G99 dengan fabrikasi 6 nanometer yang didukung RAM besar 8GB per 256GB serta sudah dilengkapi fitur NFC dan memiliki dual speaker stereo dari JBL. HP yang telah mengusung layar smooth dengan kecepatan refresh rate 120Hz ini dibekali 3 kamera belakang dengan lensa utama 64MP dengan kamera selfie 16MP yang ditopang baterai 5000 mAh dengan fast charging berdaya 45W yang mampu mengisi daya hingga 100% sekitar 50 menit saja, serta mengadopsi sensor sidik jari di samping untuk sistem keamanannya, dan gyronya sudah hardware. Itulah rekomendasi HP harga 1 jutaan terbaik dan terbaru di awal tahun 2024. Dan untuk informasi harga dan link pembelian HP-nya bisa kalian cek link yang ada di bawah ya guys. Serta admin mengucapkan terima kasih banyak sudah menonton video ini. Dan juga mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.